Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman STS semuanya. Sebelumnya gue mau mengucapkan mohon maaf karena setelah beberapa minggu kemarin gue gak bisa mengeksplor beberapa video yang gue munculkan lewat acara Solid Traveler Squad. Namun hari ini gue akan mengeksplor Aldepos, men. Tapi mohon maaf nih buat teman-teman terdekat, mungkin udah agak aneh lagi. Tapi tentunya buat teman-teman gue yang belum berkunjung di sana pasti penasaran dong. Lebih tepatnya saksikan gue mau ganti seragam dulu sedikit. Oke guys, sekarang gue udah rapi nih. Langsung saja ikutin gue, perjalanan gue hari ini ke Aldepos. Oke guys, buat teman-teman semuanya, hari ini gue sudah sampai ke lokasi Aldepos dan hari ini gue mau perkenalkan Masjid Aldepos yang sangat besar ini. Cuman di sini gue belum tahu ustadznya yang mana atau siapa. Gue hanya bisa memperlihatkan luas dan keindahan masjid dari luarnya dulu ya. Kita bisa lihat posisi depan masjid yang mana di sini ada dua lantai, sahabat semuanya ada dua lantai. Jadi teman-teman kalau misalkan berkunjung ke sini, jangan lupa dan jangan sampai meninggalkan sholatnya.
yang membuat menariknya kita ke Masjid Al Depos ini apa ya? Tapi yang gua tahu mungkin pertama adalah dari arsitekturnya yang kita bisa lihat bagus sekali, dan di sini juga masih dalam perbaikan ya. Masjid di sini kita bisa lihat halaman masjid yang terlihat sangat indah sekali seperti catur ya buat teman-teman semua. Still as a breeze, a river flowing deep, don't wanna leave. Oke, buat teman-teman semua, sekarang gue lagi ada di kolam renang Tirta Salaka yang ada di Al Depos. Pertama, kita tadi sudah melihat masjid yang sangat bagus. Sekarang kita akan melihat kolam renang, bagaimana keindahan dan bagusnya kolam renang di sini. Kita lihat. The world you see, and I will hold you down. If love is still alive, it's unforgiven to my eyes. The tide has turned around, just listen to the sound. Oke, buat teman-teman semua, jadi biaya masuk ke sini ke Al Depos untuk menikmati suasana kolam renangnya, biayanya adalah 10.000 per orang. Oke, jadi sekarang kita ada di depan tiket, pembayaran tiket untuk masuk ke kolam renang. Makasih Mas ya. Sekarang gue sudah sampai di kolam renang Tirta Salaka yang ada di Al Depos. Luar biasa. Gue datang ke sini udah terpana dengan pemandangan Gunung Salak Endah yang ada di Kabupaten Bogor. Jangan bilang hari ini sepi, karena gue datang ke sini pagi-pagi hanya untuk memperkenalkan keindahan di pagi hari bagi teman-teman yang pengen datang ke sini. Ya, suasana indah yang ada di sini. Wah, gue bisa lihat di sini banyak sekali kolam renang yang bukan hanya satu di sini. Kita bisa lihat di atas nanti lebih dari satu kolam renang yang ada di sini. Cuz when you knock me in, I'm in for life. Don't care it's a cruel paradise. Say you'll be mine. The tide has turned around. Just listen to the sound. Semua, gue udah dua kali memperkenalkan ada apa aja di Al Depos. Pertama, tadi udah gue bilang ada masjid, sekarang ada kolam renang. Dan bisa kita lihat kolam renang yang sangat indah dan luas seperti ini, juga dapat melihat suasana indah Gunung Salak Endah yang ada di Kabupaten Bogor. Bagi teman-teman semua yang belum pernah kesini, pasti nyesel dong. Setelah gue lihat bagaimana keindahan-keindahan yang ada di sini, kalian bisa ajak keluarga lu semua. Di sini lu bisa menikmati suasana bukan hanya buat lu saja, lu punya anak, lu punya adik, lu punya sahabat, lu punya teman, semua bisa menikmati fasilitas yang ada di kolam renang ini, oke? Okay? Jangan lupa untuk datang ke sini. Okay? Guys, di samping kolam renang kita bisa melihat di sini banyak payung-payung berwarna, tapi bukan untuk kita bawa ya, sorry. Tapi di sini kita bisa sambil santai di sini bagi teman-teman yang punya makan atau bersama keluarga bisa makan bersama di sini sambil santai dan menikmati keindahan-keindahan yang ada di kolam renang Al Depos. Like you be strong to hold the powers of the sun.
dream. Believe in strength, now I'm the only one. Nanti tukar-tukar sama makan. Oke guys, buat teman-teman semua, tentunya sahabat Suri Traveler Squad, sekarang kita mau masuk ke Aldepos yang ada di dalam. Di sini sebelum masuk, teman-teman bisa untuk datang dulu ke tiket, yang mana di sini nanti teman-teman akan mendapatkan kupon ya, voucher ya, untuk mendapatkan voucher. Voucher di sini ada nilai nominal uang 20.000 dan bisa ditukar nanti di bawah dengan makanan. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke bawah. Yuk ikutin terus Suri Traveler Squad, mengasihkan. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Dan teman-teman semua Solid Traveler Squad, di sini kita bisa melihat bangunan rumah yang unik dengan berwarna kuning dan putih. Ini adalah salah satu tempat penginapan yang ada di Aldepos. Jadi buat teman-teman semua yang berkunjung ke sini dan ingin menikmati suasana penginapan yang ada di sini, silahkan untuk memilih tempat penginapan yang ada di Aldepos. Oke? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Oke guys, sekarang gue sudah ada di area inti yang ada di Aldepos, yang mana tempat ini adalah tempat pusat perhatian semua orang, yang mana semua orang di sini bisa menikmati beberapa fasilitas yang ada di Aldepos, terutama restorannya, coy. Teman-teman Solid Traveler Squad, hari ini gue lagi ada di tempat permainan ya? Ya, tempat permainan atau wahana yang dapat dinikmati buat teman-teman semua apabila ada atau berkunjung di Aldepos ini. Oke, di sini saya bertemu dengan Mas siapa? Mas Jafar. Mas Jafar, di sini ya. Mas Jafar, kita akan nanya-nanya. Di sini ada beberapa kendaraan ya, ya yang betul. Dapat dinikmati. Biasanya sistemnya seperti apa, Mas? Kita mainannya per waktu. Oh, mainnya per waktu? Ya, baik itu ATV, sepeda, beca, ataupun yang lainnya. Selain ini, mainan apa daratnya atau main kendaraannya ada flying fox juga, terus memanah sama bebek air. Betul. Untuk penyewanya kan setengah jam ya, ya 30 betul. Menit ya. Itu harganya berapa ya? Atau kalau beda-beda mungkin? Beda-beda. Beda-beda sama tergantung permainannya. Oke. Untuk yang ada di depan saya ini biasanya kisarannya berapa harganya untuk ATV? 60.000 per setengah jam. Semua itu memang hitungannya per setengah jam. Terus sepeda 35.000. Sorry, sepeda berubah. 25 sama beca juga 25.000. Oh, jadi selama 30 menit ini. Selama oke, teman-teman jadi bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini untuk berkeliling ya, untuk berkeliling ya. Melihat suasana jalan santai yang ada di Aldepos ini. Oke. Makasih Mas ya. Ya, nah, saya mau lihat-lihat dulu silakan. Depan. Makasih Mas. Ya, depan restoran. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, tadi masalah tiket atau voucher yang di depan itu, bukan tiket tapi voucher yang 20.000 itu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ada di
daerah inti Aldepos ini, voucher yang sudah didapatkan oleh teman-teman bisa ditukar di restoran ini. Oke, bisa lihat ya. Kita lagi ada di depan restoran Aldepos tadi, yang mana sudah kita dengarkan apa saja yang bisa dinikmati di sini selain daripada suasana tempat makan ya, yang ada di atas danau ya di sini. Lalu di sini juga ada penginapan nggak sih? Penginapannya banyak kak, di sebelah sana tapi harus ya. Jadi kita ngikutin jalan aja pokoknya ke sana. Misalnya ada di sini ada rumah Jawa, terus ada Sunda, sama di sini kayak Dawa Lima gitu. Dawa Lima. Modelnya kecil-kecil. Jadi sistem penginapannya mungkin biaya juga ada di sana kali. Iya. Ada penjagaan juga di sana. Ada. Jadi ikutin aja arah ke sini. Iya, ikutin arah aja ke sana. Oh, jadi di sini cuma ada restoran sama wahana bermain ya, sudah itu aja berarti. Ya, dan daripada itu sisanya di luar lagi, buat teman-teman lagi. Makasih kak ya. Ya mungkin itu ya buat teman-teman atau sahabat Solo Travelers buat. Jangan lupa kalau misalkan datang ke sini untuk menikmati apa yang sudah disampaikan oleh si kakak dari sana. Terima kasih. Dan ini adalah gazebo buat makan bersama keluarga, sahabat, teman atau pasangan. Di sini kalian bisa sambil santai menikmati suasana yang ada di Aldepos ini. Juga yang paling penting buat mahasiswa ataupun pelajar yang ingin mengerjakan tugas, di sini lebih enak untuk kita mengerjakan tugasnya ya. Oke. Oke guys, buat sahabat STS atau teman-teman semuanya, di sini selain daripada restoran juga ada rumah ya, rumah makan ya, rumah makan atau kantin ya. Atau kantin kecil yang ada di depan danau. Bisa dilihat di situ ada beberapa fasilitas makanan ringan. Ada somai. Gue sekarang lagi menikmati ayunan yang enak sekali ini, udah teduh lagi, bisa santai. Cuman posisi gue lagi ngadepnya ke jalan, harusnya gue ngadepnya ke sana, ke danau. Jadi gue lagi pengen menikmati suasana yang ada di depan gue. Kami melihat matahari yang enak, karena kan sinar matahari itu sehat ya bro, sehat banget buat nutrisi tulang kita semua. Oke guys, di sini ada tempat wahana bermain yang lumayan ekstrim, yaitu Flying Fox. Ini startnya kayaknya dari sini, sepertinya. Maaf, ini finishnya dari sini, startnya dari ujung sana. Kita bisa lihat yang ada sudut merah kecil di sana itu adalah startnya, dan nanti akan finish ke sini. Oke, kami melihat suasana ekstrimnya di bawahnya danau, tapi nggak berbahaya buat teman-teman yang pengen ke sini. Jangan lupa untuk menikmati wahana bermain Flying Fox dan semua yang ada di sini. Oke guys, semuanya di sini gue lagi ada di depan lapangan yang ada di Aldepos, yang juga bisa dinikmati untuk olahraga bermain bola buat teman-teman semua yang datang di sini. Dan juga di samping lapangan main bola ada yang namanya olahraga memanah. Olahraga memanah bisa kita lihat, gue perlihatkan juga ini lapangan yang luasnya. Lapangannya lumayan cukup bagus juga nih untuk kita olahraga di sini. Ayo dong, kapan ke sini main bola bersama gua? Lu enggak tahu apa Ronaldo pernah kalah bersama gua. Di belakang gua ada rumah-rumah atau yang bisa dibilang cottage atau villa yang bisa untuk kalian bersama keluarga kalian untuk dinikmati, berkunjung dan nginap di sini. Ini tempatnya. Dan juga di Aldepos ini adalah kebetulan di sini lagi ada acara MUI, yang di belakang gue lagi ada banyak para alim ulama atau para ustadz yang hari ini mau mengadakan rapat dalam rangka membahas kegiatan MUI yang ada di atas sana. Nanti ada aulanya. Buat teman-teman semua yang misalkan ingin bersama sahabat mahasiswa juga yang ingin menyewa tempat dan mengadakan kegiatan rapat dan lain sebagainya, juga bisa di Aldepos ini. Sebelum
sebelumnya gue ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman atau sahabat Solitra Plus Squad yang sudah menyaksikan perjalanan gue hari ini. Namun di sini mungkin perjalanan gue dicukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau misalkan apa yang gue sampaikan, apa yang gue persembahkan buat teman-teman semua ada kekurangan atau banyak kesalahannya, mohon sekalian untuk memaafkan. Namun di sini gue ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu dan yang pasti ini, oke? Sama-sama Solid Traveler Squad menyaksikan Hustra. Jumpa lagi bersama gue dalam acara selanjutnya.